Mandi jenazah. Kita masuk bab yang berikutnya, mandi jenazah. Mandi jenazah ni hukum fardu kifayah lah. Kita memandikan jenazah. Fardu kifayah. Maknanya wajib lah mandi. Cuma kita tak buat lah sebab ada orang tolong buat untuk kita. Siapa pernah mandikan jenazah kat sini? Ada? Ada seorang? Dua orang. Syekh Masri pernah ambil pengalaman mandikan jenazah. Fardu kifayah. Siapa yang berhak mandikan jenazah ni? Ambil kaedah asal. Laki yang mandikan dia mesti laki. Perempuan yang mandikan dia mesti perempuan. Kecuali suami isteri. Kalau suami isteri, isteri boleh mandikan mayat suami dia, suami boleh mandikan mayat isteri dia. Kaedah asal, laki mandikan laki, perempuan mandikan perempuan. Tapi dikecualikan isteri dan suami. Kalau suami boleh mandikan jenazah isteri, isteri boleh mandikan jenazah suami. Suami dan isteri. Tunang tak boleh. Ha, ada yang batuk. Kan? Maknanya apa? Teringinlah tu. Kan? Siapa yang bertunangan dia jaga? Kan? Maknanya tak boleh. Okey? Bila laki kena mandikan laki, perempuan kena mandikan perempuan, siapa yang lebih utama untuk mandikan? Waris terdekat lah. Kalau lelaki yang meninggal tu, maka waris lelaki yang terdekat mandikan dia. Tu dia kata, yang lebih berhak memandikan jenazah ialah ahli keluarga. Ulama membahaskan jika si mati adalah seorang lelaki yang mempunyai isteri, adakah isteri lebih berhak memandikan jenazah berbanding kaum kerabat lelaki yang lain? Okey? Yang kata boleh ni sebab dia kata memang isteri dengan suami tak ada aurat lah. Ha? Ha. Mazhab Syafi'i membenarkan isteri memandikan jenazah suami dia. Okey? Apa dalil dia? Dalil dia daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okey? Qalat raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Baqi' fawajadani ana ajidu suda'an fi ra'si wa ana aqul wa ra'sah faqala bal ana ya Aisyah wa ra'sah thumma qala ma darraki law mitti qabli faqumtu 'alayki faghassaltuki wa kaffantuki wa sallaytu 'alayki wa dafantuki. Ini Nabi sebut kat Aisyah. Apa dia? Aisyah kata Nabi balik daripada Baqi'. Aisyah kata kat Nabi, saya sakit kepala lah. Aisyah kata kat Nabi lah, kat suami dia, saya sakit kepala. Dia pun kata, wa raksah ni maksud, oh sakitnya kepala saya. Nabi kata, aku pun sama ya Aisyah, sakit juga kepala. Kemudian Nabi kata kat Aisyah, tidak menjadi mudarat kepada kamu wahai Aisyah, kalau kamu mati dulu sebelum aku, aku akan berdiri di hadapan jenazah kamu, aku akan basuh, aku akan mandikan jenazah kamu, aku akan kafankan kamu, dan aku akan salat atas jenazah kamu. Dan aku akan tanam. Agak-agak kalau kita sebut kat isteri kita, dia kata apa? Abang nak kahwin lain eh? Betul tak? Tak ada. Benda ni, Nabi sebut kat Aisyah, bukan sebab apa. Sebab Nabi nak ingatkan isteri dia tentang mati. Isteri pun kena selalu ingatkan suami dia tentang mati. Bukan minta suami mati, tak. Bagi ingat. Kalau abang mati, saya akan kafankan. Saya akan mandikan. Ha, suami pun kata, ya, saya pun sama. Tak ada masalah. Bukan masalah nak kahwin lain, kan? Lelaki ni bukan semua fikir yang tu. Tapi kalau datang, apa salahnya? Baik. Kerabat lelaki yang mahram boleh memandikan jenazah wanita. Tak ada masalah. Kalau tak ada, kan saya sebut tadi, asalnya lelaki mandikan jenazah lelaki, perempuan mandikan jenazah perempuan. Suami isteri tak apa. Yang tu sebab ada hadis. Tapi kalau tak ada mahram lelaki, dia perempuan, dia lelaki, mahram lelaki tak ada. Semua adik-beradik perempuan. Kerabat-kerabat semua perempuan. Boleh ke tidak mandikan jenazah lelaki tu?
Dia kata kerabat lelaki yang mahram boleh memandikan jenazah wanita itu. Hanya minoriti ulama tidak membenarkan suami memandikan jenazah isteri, iaitu pendapat Abu Hanifah dan Tsauri. Riwayat daripada Imam Ahmad kata, kerabat kalau dia mandikan jenazah wanita, ada satu riwayat dalam mazhab Ahmad, dia kata dia mesti mandikan dalam keadaan perempuan tu berpakaian. Tak boleh buka lah. Lapik tangan dia dengan kain. So dia, daripada atas dia masuk bawah. Mesti ada pakaian tutup. Begitu. Okay. Kalau tak ada mahram lelaki, katalah yang mati tu lelaki, mahram lelaki semua tak ada, mahram perempuan pun tak ada, yang ada jiran-jiran perempuan, macam mana? Tayammum. Tayammum gajah lelaki tu. Perempuan yang bukan mahram tak boleh mandikan. Begitu juga lelaki kalau mayat tu perempuan, yang mana perempuan tu bukan mahram dia, bukan kerabat dia, tak boleh dia mandikan perempuan tu. Dia mesti tayammum saja. Macam mana tayammum? Muka dengan tangan je lah kan? Baik. Ada dalam riwayat mazhab Syafi'i kata, mazhab Syafi'i dia ada dua pandangan. Tadi yang saya sebut tadi pendapat yang masyhur di kalangan ulama lah. Pendapat dalam mazhab Syafi'i ada dua. Dia kata yang pertama tayammum, yang kedua kena pakai sarung tangan. Juga macam yang kes pertama tadi. Basuh, maknanya pakai pakaian macam biasa, letak air, sapu di bawah kain. Sapu tangan tu di bawah kain lah. Begitu. Tapi sebenarnya tayammum lah. Itu lebih utama. Kalau dia khunsa macam mana? Khunsa muskil. Kalau khunsa yang tak muskil tak apa. Khunsa yang tak muskil ni apa? Khunsa yang tak muskil ni, dia ada kecenderungan. Sama ada dia nak ke lelaki, maka lelaki lah yang mandikan dia. Kalau dia lebih kepada perempuan, maka perempuan lah. Yang muskil ni yang pelik. Nak kata dia lelaki pun tidak, nak kata dia perempuan pun tidak. Khunsa muskil macam mana? Sama macam tadilah, tayammum. Tayammum je. Kalau khunsa tu muskil, tayammum je. Okay. Satu kes lagi. Kalau budak, yang mati tu budak kecil, yang belum baligh. Yang ni tak ada masalah. Kerana budak ni dia tak kira lah. Kan? Maksudnya dia kata, untuk kanak-kanak yang masih kecil, dibolehkan untuk dimandikan oleh lelaki atau perempuan. Akan tetapi, jika sampai pada umur yang biasanya orang akan bernafsu kepadanya, maka hendaklah hanya dimandikan oleh jantina yang sama. Kalau kanak-kanak kecil, umur 2 tahun, siapa-siapa boleh mandikan. Walaupun bukan mahram. Kerana tak ada orang yang normal boleh terangkat syahwat dia sebab tengok budak umur 2 tahun. Dia yang ulama larang ni sebab nak jaga syahwat tu. Nak jaga syahwat, kan? Baik. Menutupi aib jenazah. Ini satu lagi lah. Okay. Daripada Ali ibn Rabah al-Lakhmi, katanya sami'tu Aba Rafi' yuhaddith anna Rasulullah SAW qala man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Sesiapa yang memandikan seorang muslim dan dia menutup aib seorang muslim, maka Allah akan mengampunkan dia 40 kali. Hadis dalam Al-Baihaqi dalam Sunan Sughra, disahihkan oleh Al-Albani. Sebab itu kata para ulama, di antara adab-adab nak mandikan jenazah ni, yang pertama, orang yang nak mandikan tu mesti orang yang baik. Supaya apabila berlaku apa-apa masalah ataupun berlaku sedikit apa ni, macam mungkin dia tekan perut dia banyak, najis keluar ke, ataupun pelik-pelik lah benda berlaku, mungkin kan, supaya dia boleh tutup benda tu, jangan cerita kat orang aib tu. Jadi ulama kata yang nak mandikan jenazah ni mesti orang yang baik, bukan orang yang buka cerita. Siap cerita je kat orang, semalam saya mandi dengan satu jenazah, masa hidupnya cerah, bila mati gelap sikit kan. Dia cerita, tak payah cerita lah kan? Kita tak tahu pengakhiran kita macam mana. Okay.
Dia kata hendaklah yang memandikan jenazah seorang yang amanah dan dipercayai agar dia tidak menceritakan apa yang dilihat kepada orang lain. Jenazah juga hendaklah diletakkan di tempat yang tidak dapat dilihat oleh orang ramai untuk menjaga maruah. Bila nak mandikan, jangan mandi dekat tempat terbuka. Tutup tempat tu supaya orang lain tak dapat tengok lah. Ini bukan show untuk semua orang tengok. Okey. Dan ulama kata bakar bukhur. Bakarlah bukhur. Bukhur dia apa? Wangian. Siapa yang pergi Mekah dia tahu lah. Ada bukhur. Macam gaharu kayu-kayu tu yang bila bakar wangi tu kan. Bakar kan supaya bau mayat tu tak, kalau lah mayat tu bau bau hanyir ke apa, tak adalah bau. Tapi kalau kita sekarang ni ada apa? Apa MBPO kan? Kan? 5 minit 2 minit sekali dia dia sembuh tu pun kira memadailah. Tempat apa ni mandikan jenazah letak situ ataupun pewangi apa saja supaya bau mayat tu tak tersebar pada orang. Okey, jangan terlalu ramailah untuk mandi jenazah. Supaya kita nak kontrol aib dia. Baik. Tidak boleh melihat atau menyentuh aurat. Kemaluan dia tak boleh. Tak boleh sentuhlah. So kita pakai lapik tangan. Jenazah dimandikan dalam keadaan berpakaian, ini yang afdal lah. Ini yang afdal sebab Nabi SAW dimandikan jenazahnya dengan dia berpakaian. Maknanya jangan buka habis. Tengok hadis tu. Nabi ni ketika mana dia orang nak mandikan jenazah dia, qalu wallahi ma nadri an nujarridu Rasulullah min thiyabihi kama nujarridu mautana am nughasiluhu alayhi thiyabuhu. Orang yang nak mandikan jenazah Nabi, dia kata kami tak tahu nak buat macam mana dengan jenazah Nabi ni. Kita nak buka ke baju dia? Macam mana kita buat pada mayat-mayat yang lain ataupun kita nak mandi dalam keadaan dia pakai pakaian? Falamma ikhtalafu alqallahu alayhim an-naum. Bila dia orang ada yang kata buka, ada yang kata eh buka. Dia orang khilaf, Allah Taala jadikan dia orang tidur. Semua pakat tidur belaka. Bangkit-bangkit. Dia kata summa kat apa ni? Falamma ikhtalafu alayhi an-naum hatta ma minhum rajulun illa wa dhaqnuhu fi sadri. Semua pakat tidur, tak ada siapa pun melainkan dia punya dagu ada dekat apa ni sadri. Ada dekat apa ni? Dada kan. Maknanya dia tidur terlentuklah. Summa kallamahum mukallim min nahiyatil bait la yadrun man huwa an yaghsilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuhu. Tiba-tiba mereka mendengar suara kata basuh apa mandikan jenazah Nabi, tak payah buka baju dah. Okey. Maka dia orang pun basuh dalam keadaan jenazah Nabi berpakaian. Okey. Tapi ulama mazhab Malik dia kata tak digalakkan berpakaian. Biar tidak berpakaian tapi tutup dengan kain lah. Khilaf lah. Tapi sebenarnya hadis ni menjadi bukti afdalnya berpakaian. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh maknanya kita susah katakan. Kita letaklah kain. Sebab sekarang ni letak kain kan. Letak kain. Tutup dengan kain. Dia punya aurat dia tu. Dia punya aurat tu tutup dengan kain. Baik. Tata cara mandi jenazah. Daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alaina Rasulullah SAW wa nahnu naghsilu ibnatahu. Nabi, kata Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ni orang yang biasa mandikan jenazah lah. Dia kata, Nabi masuk jumpa kami dalam keadaan kami tengah apa ni, mandikan anak dia. Anak perempuan dia. Ha? Siapa anak perempuan dia? Zainab meninggal. Okay? Nabi masuk dalam keadaan Zainab meninggal. Ummu Atiyah tengah mandikan jenazah Zainab. Faqala ighsilnaha salasan aw khamsan aw akthar. Mandikan dia 3 kali, 5 kali ataupun lebih. Yang wajib mandikan jenazah ni berapa kali sebenarnya? Sekali saja. Ratakan seluruh jasad jenazah dengan air. Itu yang wajib. Tapi Nabi sebut 3 kali pasal apa? 3 kali ni sunat. Ataupun 5 kali. Maksudnya kalau tak bersih lagi 3 kali, buat 5. Tak bersih lagi, buat banyak kali ya. Sampai bersih. Bima'in wasidir. Dengan air dan juga sidir. Sidir ni dalam bahasa Melayu bidara.
bidara. Bidara ni biasa digunakan oleh orang Arab untuk menghalau jin dan juga sebagai ejen pembersih. Sebab tu Nabi tak bagi potong pokok bidara ni. Kat sini ada pokok bidara. Susah jumpa kan? Dekat negara Arab banyak. Dia daun dia bulat-bulat. Bidara. Dalam hadis Abu Dawud kan Nabi kata siapa potong pokok bidara tanpa sebab, Tuhan akan palingkan mukanya ke neraka. Sebab pokok bidara ni memang digunakan dalam perubatan. Bukan sekadar dalam perubatan. Pernah tak dengar madu sidir? Siapa tokek madu sini? Pernah dengar madu sidir? Sidir tu, madu sidir tu maksudnya lebah tu hinggap pokok sidir, hinggap pokok bidara. Dan madu dia madu terbaik. Jadi banyak faedah pokok bidara ni. Sebagai ejen pembersih satulah. Sebab kita nak tonyoh kan. Yang mana yang kotor-kotor tu kita kesat dia, kita apa tonyoh lah kan. Tapi tonyoh macam kasar sangat pula kan. Gosok. Ha, gosok. Ha. Okey. Waj'alna fil akhirah kafura. Jadikan yang terakhir kapur barus. Terakhir itu campur dengan kapur barus. Fa idza faraghtunna fa adhinni. Bila kamu semua dah selesai mandikan Zainab, bagi tahu saya, kata Nabi. Falamma faraghna azanna. Bila kami dah selesai, kami pun panggil Nabi. Azan ni bukan, ada orang dia salah faham hadis, dia salah faham. Bila kata fa adhinni, maksud dia bagi tahu saya. Azan tu dinamakan azan, yang Allahu akbar Allahu akbar tu azan tu kan, dipanggil azan kerana dia tu bagi tahu waktu dah masuk. Kan ada ayat Quran kata wa adzin fin nas, untuk pergi haji tu. Jadi orang tak faham, dia ingat sebelum pergi haji kena azan. Tu yang sebelum pergi haji kena azan tu. Dia ingat azan, sebenarnya bukan azan. Bagi tahu, sampaikan kepada manusia untuk buat haji. Faham? Ke tak faham? Ha. Jadi tak payah beria nak pergi azan. Dia punya beria azan kan. Kita bayaran. Bukan masuk waktu lagi. Takut orang dengar azan ni, orang pergi sembahyang. Orang tidur kan. Lepas Zuhur dia tidur contohnya. Tengok bunyi azan, orang pun dah asar dah, pergi sembahyang asar. Tengok-tengok tak azan lagi. Kacau lah. Ni musim orang pergi haji. Ramai orang tanya, "Ustaz, azan ni ada tak dalam sunnah? Dalam asal orang pergi haji kena azan." Kita kata tak ada. Mungkin disilap faham dengan ayat Quran tu. Ha, macam ni lah. Bila kamu dah selesai, bagi tahu saya. Bukan bila dah selesai mandi jenazah kena azan. Kalau orang salah faham, dia kata, "Fa azinni kena azan." Ramailah orang azan. Ha, peliklah kan? Tak, bagi tahu saya. Falamma faraghna azanna. Bila kami selesai mandi, kami bagi tahu dia, "Fa alqa ilaina hiqwahu." Maka Nabi pun bagi kain dia. Nabi bagi kain yang dia pakai. Pada Zainab, Nabi kata, "Ash'irnaha iyyah." Letakkan kain yang aku pakai ini betul-betul balut badan Zainab. Yang betul-betul kena kulit. Ash'ir ni maksud dia sya'ar. Kena pada kulit. Jangan kan orang perempuan dia kapan dia berapa lah? 5. Bagi, Nabi kata, yang kain aku bagi tu biar kena balut, balutan pertama tu. Kata Imam Nawawi, sebab nak tabarruk. Tabarruk dengan kain yang Nabi pakai. Tabarruk dengan Nabi boleh. Tidak ada khilaf. Tabarruk dengan jasad apa yang terbit daripada jasad Nabi. Airio Nabi. Sebab tu Nabi bila sahabat kata, Jabir kata kan, Nabi tidak akan keluarkan kahak, melainkan kahak Nabi akan ditadah oleh orang. Ha. Dia orang akan sapu badan. Lebihan air wudu. Kan? Dia orang ambil. Pakaian Nabi pun sama. Ha, ini di antara contoh pakaian Nabi yang digunakan untuk tabarruk. Okey? فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا. Dalam hadis Hafsah, Hafsah sebut Nabi suruh apa ni mandikan jenazah witran, ganjil.
dengan nombor ganjil lah. Tadi kan 3, 5, kan 3, 5 ataupun 7, ha, begitu ganjil. Wa kana fihi thalasan aw khamsan aw sab'an wa kana fihi annahu qal ibda'na bimayaminihin bimayaminha wa mawadhi'il wudu minha. Jadi kalau nak basuh jenazah ni, nak mandi jenazah ni, mulakan dengan tangan kanan, mulakan dengan anggota wuduk dulu. Wa kana fihi anna ummu atiyah qalat wa mashatnaha thalathata qurun. Lepas daripada mandi tu, kami nak kapan dengan dia, kami tocangkan kepala Zainab tu dengan 3 tocang. Kami sanggulkan 3. Rambut dia tu panjang kan, so sanggulkan 3, tepi-tepi tengah sanggulkan. Baik. Nak mandikan jenazah ni perlu niat tak? Kita kata macam mana kalau nak mandikan jenazah tak ada niat? Ada orang mandi jenazah tak ada niat. Saya bukan nak mandikan jenazah ni, saya nak pergi makan nasi, tiba-tiba kita mandikan. Pelik juga lah kan. Memang kena ada niat lah. Sebab dia mandikan jenazah tu mesti ada niat. Baik. Mengeluarkan najis daripada perut jenazah. Okey, dudukkan dia, tekan perlahan-lahan perut dia supaya najis dia keluar. Ha? Itu di antara adab lah. Dan orang Melayu panggil apa ni? Meruang lah. Orang Melayu panggil meruah. Ada yang panggil meruah, ada yang panggil meruang. Membersihkan kemaluan jenazah. Sebagaimana ketika hidup sebelum mandi wajib, seorang akan membersihkan kemaluannya, maka begitu jugalah ketika mandi jenazah. Bila mandi jenazah, bersihkan kemaluan dia. Lepas kita dah buang najis apa semua tu, kita bersihkan, kita basuh. Kita apa ni, basuh kemaluan dia supaya bersih. Mewudukkan atau membasuh anggota wuduk. Kita wudukkan dia. Ini yang kata isteri tak boleh cium suami tu. Sebab dia kata mayat ni dah ada wuduk. Jadi kalau isteri cium dia, batallah wuduk dia. Sebab kan orang Melayu mazhab Syafi'i kan. Mazhab Syafi'i kalau sentuh tak sengaja pun batal. Sentuh tak ada syahwat pun batal. Jadi dia kata kalau isteri cium suami dia, maka dia kata batalkan wudu. Sebenarnya suami itu dah mati. Yang kita ambilkan wuduk dia ni kerana syariat saja. Dia tu bukan mukallaf lagi. Dia bukan mukallaf lagi dah. Jadi wuduk dia tak batal dah sebab dia dah mati dah. Tak jadi masalah lah. Kalau dia pegang mazhab Hanafi yang kata batal tu jima', tak apa lah. Itu clear lah kan? Ha, baik. Cuma ulama' beza pendapat tentang, kan kena ambil wuduk untuk jenazah. Jadi bila kena ambil wuduk ni, perlu tak masukkan air dalam hidung dia dan kumurkan dia? Beza pendapat. Ya? Syafi'i kata seeloknya dibuat lah macam wuduk betul-betul lah. Sebahagian Abu Hanifah kata tak perlulah. Ha, tak perlu. Baik. Memandikan bermula daripada kepala jenazah. Lepas tu baru anggota lain, bermula daripada yang kanan. Untuk basuhan pertama, digalakkan menggunakan air yang bercampur dengan daun bidara. Ya? Daun bidara ni berfungsi seperti sabun, membersihkan badan jenazah. Jika tiada daun bidara, boleh juga digunakan apa saja yang berfungsi untuk bersihkan. Hari ni kita tak ada guna daun bidara lah, kita guna sabun lah. Kan? Kita guna sabun lah, Syekh. Kan? Biasanya orang Melayu guna sabun. Orang Arab dia guna bidara. Baik. Basuhan yang kedua menggunakan air semata-mata untuk kita bilas. Kita basuh dulu. Basuh, lepas tu kita sabun dia. Kali kedua kita letak air supaya sabun tu hilang lah. Basuhan yang terakhir digalakkan menggunakan wangian atau air kapur. Kapur barus lah. Kapur barus. Supaya hilanglah bau hanyir mati siapa ni mayat tu. Okey. Akan tetapi untuk mereka yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, tidak boleh diletakkan wangian ketika mandi. Tak boleh. Sebab orang ihram memang dilarang menggunakan bau-bauan lah. Kalau dia ihram, kita mandikan saja. Okey. Sebab tu Nabi kata, bila ada seorang tu dia ihram, jatuh daripada kenderaan dia sampai patah tengkuk dia, Nabi kata apa? Irsiluhu bima'in wasidr wa kaffinuhu fi saubain. Basuh dia dengan air dan juga dengan bidara, mandikan dia. Wa kaffinuhu fi saubain. Kafankan dia dengan
dua helai, ya, dua helai kain. Wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu, jangan kamu letakkan apa-apa wangian dalam kain kapan dia, dan jangan tutup kepala dia, biarkan terbuka, kerana orang ihram tak boleh tutup kepala. Fa innallaha yab'athuhu yawmal qiyamah mulabbiya, kerana Allah di hari kiamat nanti akan utuskan dia dalam keadaan dia bertalbiyah. So biar kepala dia terbuka. Okey, bilangan basuhan yang wajib cuma sekali. Ratakan air seluruh badan macam mandi junub lah, sekali saja. Tapi disunatkan untuk 3 kali ataupun 5 kali. Tak bersih lagi 7 kali. Okey. Najis keluar selepas mandi. Jika selepas selesai dimandikan, tiba-tiba najis jenazah keluar. Dalam mazhab Syafi'i terdapat 3 pendapat. Pendapat yang pertama, dia kata dibersihkan sahaja tempat bahagian najis itu keluar. Bersihkan saja dubur itu. Ada yang kata jenazah tu perlu diwudukkan kerana keluarnya sesuatu daripada kubul dan dubur menyebabkan hadas. Ini pendapatlah, pendapatlah mazhab Syafi'i. Memang ada yang kata kena ambil wuduk semula. Pendapat yang ketiga kata jenazah dimandikan semula. Akan tetapi jika najis itu keluar dari kemaluan selepas dikafankan, ia dibiarkan sahaja tanpa perlu diulangi basuhan atau wuduk. Ini bila kita dah mandikan dia, belum kita kafankan lagi, keluar. Ada yang kata basuh saja. Ada yang kata kena wuduk sekali. Ada yang kata kena mandi lagi sekali. Tapi sebenarnya tak perlulah, kita cuma basuhkan tempat tu saja cukup. Baik. Tayamum menggantikan air. Jika tak ada air dan tidak dapat menggunakan air, maka jenazah hendaklah ditayamumkan. Termasuk dalam bab tadilah. Tadi kalau tak ada mahram, tayamum kan? Ni kalau tak ada air. Ataupun ada air. Tapi air itu nak digunakan untuk benda yang lebih penting. Untuk kita minum contohnya kan? So kita tayamumkan saja dia. Okey. Ni memandikan jenazah pesakit AIDS. Siapa berani mandikan? Orang kena sakit AIDS kan? Siapa berani mandikan? Siapa boleh berani mandikan memang hebat lah. Sebab tu ada garis panduan JAKIM letak. Kena pakai sarung tangan, kena jaga. Semua kena jagalah. Kerana takut bimbang, virus tu akan kena pada orang yang memandikan. Pahala besar lah orang yang mandikan orang jenazah. Apa ni jenazah yang AIDS ni. Lepas tu siap JAKIM kata kena basuh dengan klorok lagi lepas tu. Supaya betul-betul matilah kuman tu kan. Ataupun tercerai daripada tangan dia. Baik. Mengikat atau mentocangkan rambut jika jenazah tersebut adalah muslimah. Tocang kan? Maknanya sanggul kan? Ikat. Ini berdasarkan pendapat majoriti ulama, kena sanggul kan? Cuma Hanafi dia beza lah. Hanafi kata biarkan rambut tu lepas bebas. Hanafi kata. Tapi kalau kita tengok tadi hadis Zainab tadi, kan Ummu Atiyah sanggulkan kan? Sanggulkan lah. Tocangkan dia. Disunatkan mandi bagi mereka yang memandikan jenazah. Man ghassala maitan falyaghtasil. Sesiapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Tapi hadis ni tak kuat sangat dia punya sanad. Sebab tu ulama' beza pendapat. Cuma amalan yang biasa kita buat kan, orang Melayu buat, biasanya lepas dia mandikan jenazah, dia sendiri akan mandi. Itu amalan biasalah. Baik. Adakah orang berhadas boleh memandikan jenazah? Tidak menjadi salah. Boleh? Tidak menjadi salah. Baik.